Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Usahawan Datu Sri Vida yang kini berada di Tanah Suci Mekah bagi menunaikan umrah berkata dia tidak melepaskan peluang untuk mendoakan Bella Astila khususnya untuk kebahagiaan aktris itu selepas apa yang terjadi. Vida turut bersimpati dengan nasib yang menimpa pelakon berasal dari Sabah itu berhubung kemelut rumah tangganya bersama Alif Aziz. Saya mendoakan kebahagiaan kesejahteraan awak sayang. Semoga setiap perbuatan khianat dan fitnah terhadap awak dibalas dengan sejuta ganjaran kebaikan daripada Allah. Usahawan itu turut mendoakan agar semua urusan Bella dipermudahkan dan percaya ada hikmah yang baik yang mendatang untuknya. Tambah Vida, dia mendoakan agar Bella terus kuat dan membuat keputusan yang terbaik selain enggan melihat aktris itu menderita lagi. Awak sangat cantik, ada kerjaya, awak hebat, awak boleh jadi lebih hebat lagi. Kadang-kadang hidup ini, orang lelaki kalau nampak kita sayang dia, dia pijak-pijak kita, seolah-olah kita menagih kasih dekat dia. Akhirnya, apa kita dapat? Si anak awak bangkit berjuang untuk teruskan hidup.